Oke, hello, welcome everybody, kembali lagi dengan di Algi Zikri Channel. Kali ini kita tidak akan bermain game. Gue mau ada segmen baru di channel gue, tapi masih bingung namanya apa ya. Ya, namanya ntar aja lah, kita pikirin belakangan. Tapi sekarang kita mau membahas video-video lucu. Kita tonton-tonton bareng-bareng, oke, kita ketawa bareng-bareng. Untuk kalian juga bisa silahkan untuk mengirimkan video-video lucu menurut kalian, bisa ke DM Instagram atau mungkin mention di Twitter, Facebook juga bisa, boleh. Oke, langsung ini ada video pertama, ada kirim dari Raihan. Raihan rajin banget ngirim video, thank you Raihan. Kita tonton dulu. Cium tembok. Acing. Cheat activated anjing. Belum apa-apa udah pakai cheat, ini mental Indonesia banget anjing. Orang Indo belum apa-apa pakai cheat. Maunya tuh yang gampang-gampang aja. Oke, langsung kita next video. Apa ini? Terlalu segar. Anjing, itu pulang-pulang palanya hilang anjing. Buset, buset. Bisa kayak begitu ya. Oke, next video. Apa ini, gun history? Anjing. 2 baret 50 BMG itu. Anjing, gila itu. Ini yang main COD pasti tahu di senjata ini nih. Tapi ini dual anjing, diduain dikira machine gun kali ya, LMG kali ya, anjir. Oke, next. Kita lihat-lihat lagi. Bloody fuck you, bloody. What the fuck, man? Fucking now shout at me, innit? Okay. Why are you shouting at me? Because I am going to the work. If you don't do it, do the other places. Why are you shouting? Because of this, you are doing... Hello. I don't know you are doing like this. I think you are going to accident. No, shouting at me, no man. Good, man. No, shout at you. But the thing is that, what you think if you do like this one, you are going at work and somebody else... But that like one, this. If you're running like that one, what? You're gonna fucking fall. What you fucking bloody fucking. Oke, mending kita buka dari sini. Kita lihat meme-meme lucu saja dari Indonesia. Oke. Barbie jadi uhti be like. Oke. Masjidnya pink semua. Lucu sih, bagus. Enggak apa-apa. I'm here. Ada lagunya gak tuh ini? I'm hijabi girl in heavenly world. Love is Islamic. It's fantastic. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Love is plastic. Oke, volume 3. Lo tau sebutan orang yang jagain toko Samsung? Security? Bukan anjing. Guardian of the Galaxy. Bener-bener juga sih ini. Gue di love galaksi ini. Pikiran yang minta gitu ya. Ini. Takut melanggar HAM, alasan guru tak tegur siswa merokok di samping. Nggak gitu juga sih, Pak. Astaga, aduh. Ini kenapa pendidikan sekarang jadi kayak gini anjing? Zaman dulu aja ketahuan ngerokok di sekolah gua. Wah. Udah langsung tuh dipanggil BK. Sekarang malah gak berani dimarahin karena takut melanggar HAM. Please, oh iya tuh dikit-dikit HAM, dikit-dikit HAM. Aduh, ya pantas aja generasi penerus kayak begini. Curam jadinya. Dasar ibu-ibu ngesen kiri malah belok kanan. Eh sebentar. Keyboard and mouse-nya invert loop-nya dionin aja pantas. Oh, berarti selama ini ibu-ibu tuh kayak gitu anjir. Cheater, you can defeat me.
player normal. I know, but he can. Nah, ini adminnya langsung keluar katanya, GM-nya langsung keluar. Langsung gilibas tuh cheater-cheater, ini nggak ada lagi cheater. Harusnya kayak gitu tuh. PUBG rajin sih kalau nge-report langsung kena mulu. Ini kan ya? Banyak lebih apa? Not wheels invisible but mobile nggak tuh? Benar-benar nggak ada itu yang betul emang nggak ada. Ya kan? Itu kosong aja, jual-jual plastik doang gitu kayaknya. 16 bulan 2 2020. Ini masker dia Pro. Gua buka dalamnya, coba lihat ya. Kalau bisa teman-teman pas ambil masker ya rajin lah dan teliti dicek. Isi dalamnya beda. Here Arista. Nah. Kita buka lagi dalamnya. Ini dari packing orang teman-teman. Nah, semuanya kalau bisa hati-hati ya. Kasihan dong, korban. Beda uang kayak halal dong ya. Nah, coba dilihat Arista semua. Sudah tuh campuran, nah, udah banyak bekas pakai lagi. Nah, kayak gini semua teman ya. Semuanya tolong dicek. Pakai, nah, udah banyak korban nih ya, tolong ya. Jaga nama baik Indonesia. Guide ya, apalagi di Bali ini ya. Yang beli masker ya, guide. Dicek ulang ya. Tolong hati-hati. Banyak penipuan. Teman-teman. Situs porno bisa diakses tanpa VPN hari ini, yang tahu kenapa enggak ada. Oke, skip. Teruntuk para mahasiswa Institut Teknologi, kebaca enggak sih? Kita buka aja ya. Buat apaan sih Bob sosil mulu sama senior? Sosil apaan? Mereka kayak gila hormat aja. Toh hidup kita baik-baik aja di kampus tanpa mereka. Mending kita fokus akademik dan ibadah, pasti hidup kita tentram. Persetanlah relasi sama senior. Beberapa semester kemudian. Kak, bagi dokumen tempat kafe dong, Kak. Bagi proposal kafenya dong. Kak boleh minta jurnalnya dong. Kak boleh share soal UAS tahun lalu. Kak boleh lihat laporan labnya SMA kemarin. Kak tolong carikan cara pacar dong. Ini benar juga sih, bangun relasi itu emang penting sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa tuh ya enak aja gitu, kita tinggal minta tolong, jangan sungkan juga gitu. Tapi ya itu gak enaknya di awalnya, kadang kita harus ya ikut ospek-ospek yang sedikit agak pembodohan sebenarnya. Oke, next. Muslim yang laki-laki mohon ketika sholat ini ukuran baju diperhatiin. Karena kalau kekecilan, lu tuh pas sujud terus duduk tahiyat nih, palung Mariana kelihatan. Lu mah enak sholat madep sejadah, gua madep musibah. Palung Mariana. Beda sholat, udah lu begitu. Nih, di kepala gua nempel. Belahan lu nyerang psikis. Apal gua detailnya, ini pantat kanan, ini pantat kiri nih. Tengahnya space kosong, space kosong. Pengen banget gua ratain tuh pakai semen putih. Sabar bos, sabar bos. Don't chat with your mom. Kacau. Ibunya malah kaget juga anjing. Oke, terakhir ini apa ini? Asyik. Itu yang di belakangnya ngapain anjing? What the fuck? Anjing dia. Dia malangnya. Please boy, please. Anjing itu. Fuck boy laknat itu, seperti itu. Oke lah, kayaknya ini episode pertama dari segmen ini. Gue gak tahu masih ngasih namanya apa. Kalau kalian yang punya ide, langsung aja komen di bawah. Oke, dan kalian juga bisa ngirimin apapun yang itu lucu, mau meme atau video-video lucu, jokes-jokes garing juga gak apa-apa lah. Kita bahas bareng-bareng, kita nonton bareng-bareng, kita ketawa bareng-bareng. Langsung saja bisa di follow di Instagram gua, di Twitter, kirimin ke situ semuanya. Oke, di Facebook juga boleh. Tapi nah, kalau di Facebook di page-nya Brindil namanya. Oke, gua ada di situ. So, episode kali ini nih, episode pertama, kita sudahi dulu saja. Sampai berjumpa di episode selanjutnya, kalau memang ini rame, mungkin akan lanjut. Oke, see you again in the next episode. Jangan lupa like, share, and subscribe. Cheers.